WAF-76B adalah eksoplanet gergasi gas yang mengorbit bintang jenis F dan merupakan planet tunggal di dalam sistem bintangnya sendiri. Kajian baru melaporkan bahawa hujan besi berkemungkinan turun melalui udara tebal dan bergelora WAF-76B, sebuah ultrahot Jupiter yang terletak kira-kira 391 tahun cahaya dari matahari. Dengan suhu waktu siangnya 2400 darjah Celsius dan malamnya 1500 darjah Celsius. Lebih mengujakan, hujan planet ini hanya turun di sebelah petang dan malam dan berhenti pada waktu pagi. Unik kan? Bagaimana saintis mengesan planet ini? Bagaimana planet ini menghasilkan hujan besi lebur? Mengapa ia hujan bermula lewat petang sahaja? Astrolab membawa anda planet gergasi gas ultrahot Jupiter WAF-76B. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, jisim planet ini adalah 0.92 daripada mushtari dan memerlukan 1.8 hari untuk menyelesaikan satu orbit bintangnya. Terletak 0.033 astronomical unit dari bintangnya. Planet ini ditemui pada 2013 dan disahkan pada 2016. Jika kita lihat bintangnya yang merupakan jujukan bintang F, saiznya lebih besar berbanding matahari kita. Untuk pengetahuan, matahari kita merupakan bintang kumpulan G2V. Bintang F merupakan bintang kuning keputihan dengan suhu sekitar 4700 hingga 6700 darjah Celsius. Bintang induk dengan planet ini sangatlah dekat. Jika kita bandingkan dengan sistem suria, kita dapat lihat posisi planet ini sangatlah dekat dengan bintangnya, menjadikan ia planet gas yang sangat panas. Dengan satah orbit dan jarak yang sama bumi kepada matahari, bumi tidak akan lagi menjadi planet yang berpotensi untuk kehidupan kerana ia tidak lagi berada di zon Goldilocks. Dari segi perbandingan planet, planet ini lebih besar daripada mushtari. Dan jika dibandingkan dengan bumi, bumi kelihatan sangat kecil. Radius planet ini adalah 1.83 kali lebih besar dari mushtari. Penemuan eksoplanet ini menggunakan ESO Very Large Telescope di Chile. Planet yang mengorbit dekat dengan bintang induknya dan orbit kecil lebih mudah dikesan berbanding planet dengan orbit besar kerana saintis dapat mengesan corak lengkungan cahaya bintang tersebut dan dalam masa yang singkat sahaja. WAF-76B mudah dikesan kerana orbit yang kecil dan saiznya yang besar. Tapi bagaimana saintis menentukan ciri-ciri fizikal sesebuah planet? Saintis terlebih dahulu mengenal pasti ciri-ciri bintangnya dahulu, iaitu WAF-76. Jarak dari bumi ke bintang ditentu ukur dan bintang tersebut dikelaskan berdasarkan kecerahan dan warna. Dengan mengenal pasti jarak, saintis dapat menentukan suhunya berdasarkan pemerhatian terhadap keamatan cahaya. Jika bintang tersebut berada pada jujukan utama, saintis dapat menentukan jejari dan jisim planet tersebut. Setelah saintis memperolehi maklumat tersebut, ia dapat menentukan ciri-ciri fizikal planet pula kerana setiap jujukan bintang mempunyai corak yang spesifik. Setelah itu, jisim planet dapat ditentu ukur menggunakan persamaan hukum kegravitian semesta. Penggunaan teknologi dan fizik membantu mengenal pasti planet ini. Disebabkan planet ini mengorbit terlalu hampir dengan bintangnya, ia terkunci rapat dan hanya satu permukaan saja yang menghadap matahari, iaitu sebanyak 2400 darjah Celsius, manakala sisi yang tidak menghadap matahari kekal pada waktu malam pada suhu 1500 darjah Celsius. Dengan menggunakan alat Eshell Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopy Observations, ESPRESSO, iaitu penelitian menerusi kaedah spektroskopi, saintis menggunakan kaedah pengamatan cahaya apabila planet tersebut transit di hadapan bintangnya. Perbezaan cahaya diamati apabila planet melintas bintangnya sama ada ia diserap ataupun tidak. Sesetengah atom menghalang sesetengah gelombang cahaya. Jadi penurunan panjang gelombang memberi indikasi mengenai ciri fizikal apa yang ada di atmosfera. Saintis mendapati atmosfera planet ini dipenuhi zarah-zarah ferum. ESPRESSO mendapati kadar suhu tinggi di kawasan yang menghadap matahari cukup panas untuk menguap besi neutral. Suhu sisi malamnya menurun dan mengakibatkan proses kondensasi terhadap besi berlaku
seterusnya menghasilkan hujan besi cair yang panas dengan bantuan angin yang sangat laju di kawasan yang dikenali sebagai garis Terminator. Angin dan putaran Waps 76B membawa besi yang menguap dari siang hingga ke malam. Waktu malam cukup sejuk untuk wap besi mengeluap menjadi awan yang kemudian menitiskan hujan ke udara di sana. Hujan itu boleh terdiri daripada sebatian seperti besi sulfida atau besi hidrida. Berdasarkan senario yang paling mungkin ialah besi mengeluap menjadi titisan besi tulen cair. Jadi dari sini kita mendapat jawapan mengapa hujan besi cair ini hanya berlaku pada waktu malam sahaja. Semakin hari dengan perkembangan teknologi, banyak penemuan menarik dapat kita temui. Malah terdapat penemuan-penemuan yang jelas melanggar hukum fizik. Untuk mendapatkan info terkini astronomi, pastikan subscribe dan berikan komen anda. Likes untuk terus memberi sokongan. Saya Astrolab, signing off from space.